hadis man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong, sengaja berbohong atas namaku, dibuat-buat reko dari Nabi punya. Ah, kasan ndak ada. Oh, beda wa sanda. Nyesa buat dari Nabi dah. Berarti kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ah, berarti bersiap-siaplah. Dia sedang membuat kursinya sendiri di dalam neraka. Berarti situ duduk neraka do kok pakai kursi nok tetap jo hange. Jana go oleh-oleh kursinya manye. Ndak ada samo ya do. Itu bahasa Nabi bahwa dia akan lama dalam nerakanya kalau sedih kursi itu lama. Kalau togak-togak kan bisa ndak lama okay, kan? Berarti nanti akan mendapatkan hukuman. Maka berbahaya sekali untuk mengatakan seperti itu. Kalau seandainya dia tahu bahwa itu sesuatu yang bukan hadis atau hadis palsu umpamanya. Semangat membuat-buat hadis dulu tuh banyak pada masa dulu, masa Imam Ahmad. Itu ribuan hadis palsu. Munculnya aliran-aliran, tentu mereka ingin eksis. Bapak cara boleh eksis, dibuat-buat hadis. Sengaja membuat hadis Nabi. Sambil itu hadis Nabi. Padahal bukan. Itu dari Rasulullah SAW. Adalah seorang yang membuat hadis. Berceramah ya. Ada meja. Banyak orang dongo. Dia sambil ada satu hadis. Dan dia dibuat-buat. Lo sanat dah. Boleh orang percaya. Dibuat sanat orang-orang yang terpercaya. Salah satu dari yang terpercaya pada masa dahulu itu namanya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Yang membuat hadis palsu tadi di mimbar sabu ada kala Ahmad ni. Kau sana Ahmad ada bawa. Duduk kala Ahmad ni. Bos hadis kau datang leh Ahmad. Toga Ahmad itu cabi bulu ketiak. Apa nyinya? Hei nyinya, kamu tidak beradab. Kenapa kamu lakukan itu di majelis ilmu? Apa kata Ahmad? Yang saya lakukan ini sunnah. Yang kamu lakukan itu berbohong pada Nabi. Cabi bulu ketiak kan sunnah kan? Suara Nabi. Khamsun minal fitrah. Ada lima dari kesucian kita. Salah satunya adalah Nabtul Ibit. Mencabut bulu udah. Yang saya lakukan tadi itu benar-benar sunnah Nabi. Yang kamu lakukan sekarang berbohong pada Nabi. Ana Ahmad, dayan Ahmad dunia. Antok aja sudah tuh. Nanti ya nyenomo Ahmad sabir ke sana adonya bawar. Nah, jadi jangan sekali-kali. Tapi kalau dia enggak tahu ya maka perlu belajar. Karena banyak beredar-beredar hadis-hadis palsu. Ada satu palsu yang gampang untuk diketahui sebagai kepalsuannya karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Ada pun soal